Oke bray, bertemu lagi dengan saya Motovlog. Oke bray, jadi kali ini saya mau ngetes siluman ya, ataupun bisa dibilang kayak jalan-jalan sore sama luman lah ya, karena ini baru diservis dan saya juga jarang make ya. Nah jadi kali ini saya mau ngetes siluman ini jalan-jalan lah, riding-riding santai sendiri gitu ya, karena memang kesibukan saya nggak bisa bawa sanmuri ya bray ya. Jadi karena memang ada something lah ya. Oke langsung aja kita bawa ya, kita keliling-keliling. Kemana nyampe nya nanti ke situ aja lah ya. Oke. Udah lama juga sih nggak sanmurian ya kan. Kangen juga sanmurian. Mudah-mudahan sih ini krikot ya dan kelihatan ya. Ke depan kelihatan gitu. Oke. Kayaknya sih kelihatan ya view dari kamera depan ini. Nah di sini saya pakai kamera 2 ya. Sekalian coba lah kamera 2. Ah jadi sekitar seminggu yang lalu lah ya, ini siluman baru saya servis ya di bengkel langganan Bang Putra ya, ATKJ Simpang Selayang. Nah jadi baru bisa jalan lagi. Kemarin tuh berebet gara-gara minyaknya mampet gitu, banyak karat di tangki, terus nyampe ke karbu gitu ya. Nah jadi nggak bisa, kurang enak tenaganya gitu. Nah ini masih standar semua bray, vlog masih belum diporting, pokoknya standar ting-ting lah, cuman kipsnya aja dimatiin gitu. Oke kita belok kanan ya. Oh sebenarnya enak sih tenaganya, tapi takut ada sini. Aku ada rencana pengen ganti knalpot juga bray, terus nanti mau diporting gitu kan, cuman tunggu selesai dulu lah. By the way saya tuh kuliah ya bray ya, aku tuh kuliah sore, kuliah karyawan, jadi nggak bisa sanmuri, makanya jarang update gitu. Kalau tenaganya enak sih. Lama bawa, nggak bawa ninja bray. Jadi kayak menyesuaikan lagi gitu kan, karena kemarin ya tahu sendirilah kalian kan, nggak lama bawa ninja ya, crash di binji gitu kan, terus agak udah mulai lama vakum ya. Sebenarnya bukan gara-gara karena udah vakum, gara-gara crash kemarin sih sebenarnya, karena memang ada kesibukan gitu ya. Ya kita upayakan lah nanti supaya update lah teman-teman ya, kayaknya pengen samuri bisa gabung-gabung lagi kayak dulu gitu kan, sama Bang Kokoina, sama Bang Ricci gitu ya, yang lain-lain lah ya. Ini kipsnya mati sih, tarikan bawahnya bodoh. Gila bray, kita ke kanan kali ya, kanan deh, kita ke kanan sekali ya. Ops ini mobil gila bray. Wah tapi sini harus pelan-pelan ya. Enak tarikannya bray. Udah lama gak sanmurian. Sendirian aja sih ya kan. Ya udahlah mau kemana lagi, orang nggak bisa sanmurian masih bisa gini-gini aja bre, sanmuri deket-deket aja kan, panas-panasin ninja gitu. Nah jadi kemarin ada juga yang komen di YouTube-ku ya, di dalam Motovlog, bang ganti lehernya lah gitu kan. Nah sebenarnya aku udah ini sih bre, udah kepikiran untuk ganti knalpot gitu kan, cuman aku pikir gini, takutnya kalau ganti leher apa sih namanya tuh,
leher knalpotnya tuh lambung ya. Kalau ganti ke lambung belum porting kan kurang maksimal gitu kan. Nah, jadi makanya aku kayak tunda-tunda dulu gitu. Rencana sih kemarin langsung ganti ke knalpot kayak merek-merek apa ya? Merek-merek Jawa kayak knalpot Jogja gitu ya, kayak iTech gitu kan. Pengen ganti kayak gitu sekalian sih. Cuman ya tunggu porting dulu gitu. Nah, berhubung ini kan aku lagi skripsi ya. Ini capsnya dimatiin sih sama Bang Putra ya. Katanya lebih powernya lebih merata gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ini masih baru dipanasin sih, langsung digas, masih dingin mesinnya, belum panas. Enak sih, Bray. Aku mau ngisi minyak, udah lewat ya. Oke, kita muter aja kali ya. Oh, atau dari sini aja kali ya. Aku minyaknya sih. Coba kita cek minyak dulu deh, takutnya minyaknya gak cukup. Oli sampingnya takut kering, Bray. Aku udah lama nggak ngecek oli samping. Coba ada cek oli samping di sini ya. Di mana kira-kira ya? Sini kali ya. Kita cek di sini dulu bentar ya. Aduh. Oli samping aman. Ah, mana? Penuh oli sampingnya. Penuh oli samping. Aman. Takutnya jimpul ya kan. Oke, Bray, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Aku takutnya kering aja sih kalau misalnya nggak dicek gitu ya. Tahu-taunya ngejim lagi, 4 juta lagi. Oke, kita dari sini aja deh. Ups, enak sih tarikannya. Aku nggak tahu sih perbedaannya power open kips sama kips apa ya, kipsnya on sama enggak ya. Belum pernah coba sih. Ini lagi off ya. Kalau dulu sih pernah on, cuman udah lama ya. Tapi kayaknya kalau misalnya kips itu lebih smooth sih. Kalau ini lebih merata gitu. Kalau kips itu dia tiba-tiba kena RPM 7000 langsung loncat aja ya. Kalau ini dia merata, dari bawah ke atas tuh merata gitu. Ada aja powernya gitu. Kayaknya segitu. Hop, par mobil ini. Gak dikasih lewat kita. Hop. Wah. Ringan, Bray, tenaganya. Ini udah mulai panas ya. Kalau udah mulai panas, mulai enak sih deh. Tadi karena masih dingin kali ya. Sekalian mau ngabisin minyak juga sih. Karena minyaknya nggak kepake ya kan. Woi, mantap ya. Cuman harus perhatikan juga sih, Bray, kalau rame ya kan. Sini jalannya udah mulai rusak sini.
tapi kita nggak boleh ngebut-ngebut kali di sini ya, bahaya. Ini karena sepi gitu ya, terus sewa ya kan. Ya cuman niat mau manas-manasinin doang sih ya, karena udah lama nggak bawa dia, kasihan ya kan, ditinggal mulu di rumah. Ya kalau misalnya teman-teman brother-brother semua, bre-bre semua yang nonton vlog aku ya, kira-kira kalian sukanya saya tuh buat konten apa untuk kedepannya gitu, bisa juga komen di komentar ya kan, misalnya bang ini kok konten kayak gini dong gitu kan, ya bisa kita buat mudah-mudahan ya. Aduh, tapi by the way saya lupa bawa sarung tangan, aduh gawat ini, gila mobil nyangkut. Gawat ini mobilnya, ngambil jalur kanan bre. Aku lupa bawa sarung tangan, sorry lah ya. Nah ini aku pakai sandal jepit juga nih ya, karena memang niat mau manasin sih, cuman ya ya tetap juga sih sebenarnya kurang safety ya, cuman ya gak apa-apa lah ya kan, sekali mau manasin sih luman doang. Aduh, ini kawasan Ratu Empak ya, ini kalian lihat sendiri lah ini. Aduh, suasananya kayak gini ya, udah boleh banyak debu sih. I see you.